Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Nah, judul perikop itu adalah Yesus ditangkap. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, perikop ini masih mengambil konteks situasi di Taman Getsemani, yang berada di kaki Bukit Zaitun. Saudara, pada saat Kristus sedang berbicara dengan murid-muridnya, datanglah orang-orang yang diutus oleh para imam besar untuk menangkap Kristus. Dan di antara mereka ada seorang yang bernama Yudas, salah satu murid daripada murid 12 murid Kristus. Nah, saudara, ketika mereka ingin menangkap Kristus, murid Yesus, salah satu murid Yesus, kemudian dia mengambil pedang dan kemudian dia menebas telinga daripada seorang hamba daripada imam besar. Dan Kristus kemudian menegur mereka. Dan Kristus kemudian menyembuhkan hamba dari imam besar yang telinganya putus itu. Nah, kemudian saudara, Kristus kemudian menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Lukas 22 ayat 1-2, kita menemukan bahwa para imam-imam besar dan tua-tua Yahudi ini berusaha untuk membunuh Kristus. Mereka mencari kesempatan untuk membunuh Kristus. Tapi rupanya mereka tidak menemukan kesempatan itu. Dan berdasarkan informasi dari Yudas, mereka akhirnya tahu bahwa Kristus itu biasa sendirian dan murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Meskipun tidak banyak orang pada saat itu yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu bersama bahwa Yesus sulit ditangkap oleh mereka karena mereka tahu bahwa orang banyak selalu bersama-sama dengan Kristus. Dan mereka takut kalau mereka menangkap Kristus, maka akan terjadi kerusuhan. Dan karena itu, mereka mulai mencari cara untuk bisa menangkap Kristus. Dan Yudas membocorkan posisi di mana Kristus pada saat itu sedang berdoa dengan murid-muridnya dan tidak banyak orang yang ada dengan dia pada saat itu. Dan rupanya mereka menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Kristus. Saudara, kita lihat di sini bahwa mereka menggunakan kegelapan malam untuk melaksanakan kejahatan mereka. Karena mereka tahu bahwa jika mereka melakukan siang hari, perbuatan mereka akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi juga secara hati nurani tahu bahwa apa yang diajarkan Kristus adalah ajaran yang benar, ajaran yang baik, ajaran yang sesuai dengan Taurat Musa, ajaran yang sesuai dengan kitab para nabi. Dan karena itu mereka sangat percaya kepada Kristus. Berbeda dengan orang-orang ahli-ahli Farisi dan imam-imam besar yang memang tidak menyukai Kristus. Mereka tahu bahwa pengajaran Kristus itu akan membuat mereka semakin dikucilkan, dan mereka punya khususnya ajaran mereka tentang hukum Torah dan sebagainya. Tentu mereka akan merasa bahwa mereka akan dirugikan, karena itu mereka berniat untuk membunuh Kristus. Nah, saudara, mereka tidak mampu melakukannya di hadapan banyak orang karena mereka tahu yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hati nurani
orang Yahudi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita pun sama seperti orang tua-tua Yahudi ini. Kita melakukan dosa-dosa, kita di tempat yang tersembunyi, di mana hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan saudara, bahkan kalau kita melakukan hal-hal yang terlihat baik sekalipun, seringkali ada niat yang buruk di balik itu. Kita mungkin memberikan persembahan, kita mungkin memberikan pemberian kita kepada orang lain. Mungkin orang akan melihat bahwa kita tulus, ya, tapi dalam hati kita seringkali kita menemukan bahwa kita menemukan hati kita tidak tulus. Kita menuntut orang lain untuk membalas jasa kita kepada mereka. Kita menganggap perbuatan baik kita kepada mereka untuk mengutangi mereka. Mereka berutang kepada kita dengan perbuatan baik kita. Dan hal itu seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang tidak tulus. Kita melakukan kejahatan di dalam hati kita yang terdalam, yang tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Saudara, karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh hormat dan rasa takut akan Tuhan. Sadari bahwa tidak ada tempat dimanapun yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu segala sesuatu. Dan marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan jika kita melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Dan meninggalkan semua dosa itu dan kita mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada dosa yang sampai saat ini masih saudara sembunyikan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah, meminta ampun untuk semua dosa saudara, dan tinggalkan semua dosa saudara dengan anugerah. Saudara, marilah kita meninggalkan semua dosa kita dan kejarlah kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjaga, melindungi kami dalam istirahat malam kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami, bimbing kami, sehingga semua yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.